Assalamualaikum. Hai sahabat Alvaro. Mau diterapi. Kali ini kita mau buat video itu cara mengatasi kaki jinjit pada anak serebral palsi. Ini kita contohkan untuk Alvaro dulu ya. Kakinya berdiri sih, berdiri, ngatek nak. Satu, dua, tiga. Nih, Alvaro, kakinya kan masih jinjit gini. Ini biasanya yang saya lakukan di rumah itu yang pertama kita sering stretching pelenturan otot di bagian pergelangan kaki sampai betis. Sambil bubuk apa duduk? Duduk. Duduk ya. Ini dari samping. Yang pertama ini kita urut ke atas, bisa pakai minyak, bisa pakai hand body. Kalau ini dia habis mandi nggak kita kasih apa-apa. Ini kita urut dari telapak kaki ke atas. Ini terus dinaikkan ke betis. Ini tujuannya untuk stretching, melemaskan ototnya. Ini lakukan secara bergantian. Boleh dihitung sampai hitungan 8 atau 2x8 bisa. Terus selanjutnya kita putar searah jarum jam kakinya. Kita putar searah jarum jam. Ini dia masih tremor ya, jadi masih getar-getar gini. Dulu aku udah pernah buatin video soal cara mengatasi kaki tremor. Ini hampir mirip, hampir sama stretchingnya. Terus yang ketiga, kita tekan kakinya ke dalam. Satu, dua, pelan-pelan. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lakukan secara bergantian. Intinya seenak anaknya, jadi jangan memaksa. Terus selanjutnya bisa kita dudukkan jongkok. Ini kan juga Alvaro belum bisa jongkok sendiri. Jadi latihan kakinya kan bisa menapak dengan sempurna kalau jongkok. Ini atau latihan berdiri dari jongkok. Ayo, jongkok nak. Berdiri. Ayo. Oh ya. Ini dihitung bisa sampai 10. Bokongnya naik. Bokongnya naik. Satu. Tuh. Gini kan ada tarikan ke apa itu, ke kakinya supaya bentuknya bagus. Satu, dua, tiga, delapan, 10. Terus bisa dilakukan satu kaki juga. Satu kaki juga, ini lurus. Terus ini secara bergantian juga. Seenak anaknya aja. Intinya enggak boleh dipaksa. Sambil bobok juga bisa. Bentar, dilit. Mungkin tak benar. Sambil bobok gini. Sambil bobok gini, terus kakinya ditekuk gini, dinaikkan pantatnya. Pantatnya dinaikkan. Ayo, pokoknya diangkat. Sa. Iya, pelan-pelan yuk. Sa. 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 Tuh. Ayo, pokoknya naik ke dewe. Dua. Dua. Ayo dewe nak.
kokonge. Dinaiki dhewe. Yo. Boten, boten tenang. Yo pokoknya diangkat. Ya wis. Oke, caranya ini tadi ditidurkan gini, pantatnya diangkat. Ini karena anaknya agak enggak mau. Seenak anaknya aja. Oke. Sekian video dari Alvaro kali ini. Ini cara mengatasi kaki jinjit, cara terapi yang sering dilakukan kita di rumah. Kalau ada yang mau sharing, mau tanya-tanya, bisa lewat komen, lanjut lewat chat pribadi juga bisa. Jangan lupa ketik like, komen, dan juga subscribe ya untuk channel Alvaro kali ini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.